Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Irfan Wai di OB guys. Oke lur. Kali ini kita akan lanjut yang gameplay ya. Kita masih menggunakan sama mapnya map Jawa ya. Sekarang kita gunakan bus Rosalia Indah ya. Ini ada di Semarang kita. Nanti akan menuju ke Magelang ya. Kita di map Jawa ini. Nah ini ada di Semarang ya guys. Kita akan ke Magelang. Ya Magelang Jogja lah. Ya arah ke situ pokoknya. Oke langsung aja. Ini penumpangnya kelamaan ya. Gak naik-naik ya. Ini udah di full full ya. Tapi mesinnya kurang tahu. Nah kan mesinnya Mercy setirnya. Ya gak apa-apa lah. Yang penting bisa jalan. Oke kalau begitu kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dewe guys. Ya, namanya ini tanpa pramugari ya. Ya tanpa pramugari ya. Jomblo ini supirnya ya. Berani bawa sendiri ya. Oke. Oke. Lampu merah. Mati guys lampunya. Blong guys, blong. Oke, langsung mengarah ke Magelang dari sini lurus. Ya. Klakson ya. Oke, lur. Langsung gas ya. Cukup sepi ya. Saat ini untuk lalu lintasnya jalannya juga cuma dua arah ya. Dua jalur. Kita langsung pulang kanan. Ada Bang Ju. Pulang aja lah. Ush. Mantap. Rosalia Indah. Ini masuk tol ya. Oh iya ini masuk tol ya. Tol nanti kita nggak lewat tol ini kali ini ya, langsung lewat jalan yang nggak tol pokoknya ya, jalan negara atau jalan raya biasa aja. Solo 3 Semarang Jogja Surabaya ya, yang ke kiri via tol ya. Jadi kita yang lurus saja. Wah, wih. Tuh, ini nggak bisa diblong ya, yang ada pembatas jalannya. Dan top. Yeah. Untuk menghalangi para bus-bus ya, para sopir-sopir yang suka ngeblong-ngeblong ya. Oke, terima kasih. Mempersilahkan untuk jalan dulu ya. Jalannya lumayan asik, bervariasi naik turun. Memang kenyataannya seperti itu sebenarnya. Kita lihat apakah sesuai nanti di Magelang. Kalau saya Magelang ya rumahnya. Jadi kalau yang sini-sini kurang paham ya. Ini busnya terlalu mengebut ya. Berbahaya guys, berbahaya. Ini nggak boleh nih. Maksimal 60 km per jam. Nah, tapi lainnya terus. Aduh. Sasar lur. Aduh. Harusnya belok ke kiri. Maklum lah ini supirnya nuh banget ini ya. Saya belok ke kiri, kenapa saya lurus ya? Oh, dasar emang guys. Singapura, mohon maaf ya. Maklumlah,
karena agak oleng kayak gini ya. Banyakan olengin gue kayak ini. Uish. Mantep. Oleng kayak gini. Wih. Gak berani open kamera dari depan ya. Soalnya jalannya ya emang kayak meliuk-meliuk, melikuk-likuk ya. Kita salib ya. Selama ini lu mau truknya ya. Oh, disalib dulu. Aduh. Mau menabrak ya saya. Oke, kita aduh. Jalannya udah mulai ramai lagi, guys. Kita seset kiri ya. Langsung. Ini jalannya dua jalur lagi ini. Maksudnya yang satu arah. Oh, menyempit lagi, Lur. Oke, langsung blong kanan. Oke, kosong. Masih kosong ya depannya. Oke, mantep, Lur. Berani nih, jangan dicontoh ya kayak ini. Jangan ditiru. Nanti kan berbahaya ya. Nanti seperti kasus-kasus yang di YouTube-YouTube itu ya. Diadang sama orang. Oke. Nah, satu PO rambu dabusnya. Tidak berani, tidak berani. Ada sinar jaya di depan. Berani, aduh, angkatannya lemot banget ya. Kita salik. Kosong. Kosong, 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 kosong. Ya. Mau mabuk ya, mabuk kalau lewat sini ya. Kosongnya depan. Oke, langsung kita bisa menyalipnya. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya, lupa saya tadi bilang. Kita over ya guys, kita mau ketilang ya. Oh, tidak apa-apa. Tampaknya terlalu banyak ngeblong ya. Ketilang ya. Tahan Pak Polisi ya. Rem enggak? Enggak sampai. Bisa ini dahului dahului kita akan nyalip ya. Nyalip salip 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 kosong 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 pon kosong aman 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 langsung menggiliu kliu meliuk liuk. Jalannya di mirip-mirip ini ya, pegunungan. Sampai daerah mana ini? Gak ada tulisannya. Surabaya, Solo, Bintung ya ini. Sus.
Usus. Plong. Lanjut. Ini satu PU juga ya. Sorry guys. Mesin baru ini. Bus baru ini. Oh ya, depan belok ya. Oh, ada tempat servis ya. Oh, udah sampai di Magelang ya nampaknya. Udah bisa. Kok beda ya? Kok beda ya? Magelangnya daerah mana ya? Kayak gini. Kita coba lihat dulu, coba kita diarahin lewat sini. Sebenarnya juga bisa lewat sana. Ini kita lewatin kotanya ya. Oke, gimana gitu ya? Ada pabrik-pabrik dan kecil ya. Udah, kita lanjut ke Jogja aja. Coba Jogjanya seperti apa ya? Jogjanya apakah seperti di map atas ya? Kalau map atas itu detail banget. Mantap pokoknya yang bikin. Aduh. 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 Pokoknya agak barbar pokoknya, gak mau ngalah ya. Oke guys, overtake guys. Yang tadi gak perlu disalip guys. Oke. Satu jam lagi, 44 km ya. Satu jam di sini beda sama satu jam di real ya. Kalau sama ya, berapa giga guys jalannya? Kita kebut aja yuk. Jogja, Magelang, Jogja ada tanjakan. Kayaknya nggak ada ya. 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 Ini agak sedikit mengebut ya guys di jalan sempit kayak ini ya. Utamakan kecepatan daripada keselamatan ya, kalau di game kayak gitu ya. Langsung guys ya, ini ada Gunung Arta salib blong aja ya. Sinar Jaya lewat. Wis. Kita udah hampir sampai di Jogja ya, cepet banget ya. Cepet. Wah, Yogyakarta Discover. Oke, kita udah mau masuk di kota ya. Kita coba. Terus ini mana? Jombor. Lihat.
gedung ya, oke. Oke, ada gedung-gedung ya, kita habisin mainnya tasnya ya. Sampai. Nah, ya udah guys, kita sampai sini aja dulu, udah sampai di garasi ya, yang di Jogja ya. Tuh, ada kandangnya ya. Oke guys, terima kasih segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau langsung DM, itu juga ada. Terima kasih.